Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kumpulan BGS 213 untuk pembentangan anda, projek anda pada malam ini. Okey, tapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan kembali guru penilai yang akan menilai persembahan untuk pembentangan projek iaitu Cikgu Hafizah dan juga Cikgu Nohaiza. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan wakil kumpulan untuk meneruskan pembentangan. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alita binti Kamaru Azmi, Ketua Kumpulan Lavender dan Nurul Alia binti Al-Fatwa selaku setiausaha. Tema kita pada hari ini eksplorasi kejaya. Sebelum meneruskan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan pendahulu ahli jawatan kuasa. Tajuk yang kami pilih, Doktor Pakar Bedah Jantung, nama kumpulan Lavender. Ketua saya Nur Alisa, penolong ketua Madeline, setiausaha Nurul Alia, Bendahari Siti Wardiah, AJK Intan Liana, Amir Silver, Muhammad Amirul, Thunder Singh. Objektifnya, nombor satu, mengembangkan potensi setiap pelajar untuk terus berusaha membangunkan kelebihan yang dimiliki dan menguruskan kelemahan untuk terus mencipta kejayaan sebenar. Nombor dua, membangkitkan kesedaran pelajar mengenai keunikan dan kehebatan peribadi. Membantu pelajar mengenali kejayaan berasaskan kepada kekuatan dan kelebihan diri. Sasaran projek ini disasarkan kepada semua pelajar SMK dan murid SK di seluruh Malaysia yang terlibat di dalam bentil PRS serta ibu bapa secara amnya. Manfaat nombor satu, pelajar dapat menilai selaras dengan keadaan ekonomi masa kini. Nombor dua, pelajar dapat memilih bidang akademik selaras dengan kejayaan yang dipilih. Nombor tiga, dapat menyebarkan maklumat kejayaan kepada pelajar-pelajar. Nombor empat, pelajar dapat membuat keputusan kejayaan sendiri. Empat, pelajar akan memilih bidang kerjayaan yang sesuai dengan minat dan kebolehan mereka. Alia. Penerangan ringkas dibahagikan kepada empat. Kardiologi. Yang pertama, kardiologi adalah perubatan dalaman pengenal pasien dan perawatan penyakit yang berkaitan dengan sistem kardiovaskular, iaitu merangkumi jantung dan saluran darah. Mereka juga mendidik pesakit mereka tentang punca-punca penyakit jantung dan menentukan rawatan yang terbaik untuk keadaan mereka. Kardiointerventional, interventional. Interventional kardiologi adalah doktor pakar dalam pengenal pasien dan perawatan catheterization jantung, angioplasty dan rawatan stenting. Pediatric kardiologi adalah seorang doktor khusus dalam perawatan dan pengenal pasien komplikasi jantung dan pada kanak-kanak. Kardiologi elektrosaiologi, kardio elektrosaiologi adalah pakar kardiologi yang dalam pemahaman sistem elektrik jantung dan perawatan masalah degupan jantung seperti
fibrilasi atrium. Harapan kami agar dapat menarik minat pelajar untuk menceburi bidang pekerjaan doktor pakar bedah jantung. Kami juga berharap agar ibu bapa dapat memberi sokongan kepada anak-anak yang mungkin berminat untuk menceburi bidang pekerjaan ini. Kami juga berharap agar dapat memberi penerangan tentang kerjaya ini kepada orang ramai yang mungkin tidak pernah tahu dan mengenali kerjaya ini. Terima kasih. Okey, terima kasih kumpulan BGS213. Dipersilakan Cikgu Hafizah. Okey, selamat sejahtera. Terima kasih kepada Cikgu Asnan. Assalamualaikum bagi yang Islam. Pertama sekali, tahniah kepada pembentang Nur Alisa dan Nurul Alia ya, dengan tajuk Doktor Pakar Bedah Jantung. Okey. Cikgu cuba nak lihat 6 perkara untuk dinilai bagi pembentangan pro projek ni. Untuk kita luluskan projek ini diteruskan. Perkara pertama, cikgu nak melihat objektif. Jadi kalau tengok balik slide objektif tadi ada 3 objektif. Objektif yang kedua dan ketiga tu okey. Objektif yang pertama itu agak kabur. Kabur jadi tak jelas sebenarnya nak mencapai apa. Dia agak besar, agak general, agak umum ya. Kemudian sasaran jelas ditulis. Rasional, kenapa pilih doktor pakar bedah jantung? Kenapa kumpulan ni pilih? Tak dibagi tahu kenapa. Kemudian apa impak dia? Ada dituliskan tadi satu, tapi tulis satu kecil nanti cikgu nak tengok semula ya. Kemudian tidak dinyatakan sumber daripada mana nak mendapatkan maklumat tu. Adakah temu bual dengan personalia kerjaya? Adakah melalui bacaan daripada buku-buku bertulis ataupun media sumber internet? Dan juga langsung cikgu tidak melihat pembentangan ini menyebut berkaitan dengan agihan tugas. Rakan kumpulan ni kena buat apa, rakan kumpulan ni kena buat apa, rakan ni kena buat apa. Okay, so cikgu minta banyak ruang yang lopak ya. Kalau nak projek ni diteruskan, diluluskan, mesti kena buat penambahbaikan lah di aspek-aspek yang cikgu sebutkan tadi. Itu saja daripada cikgu, terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Hafizah. Cikgu Haizah, ya, silakan. Ya, assalamualaikum dan selamat malam semua. Cikgu nak sentuh mengenai penerangan ringkas ya. Penerangan ringkas anda tidak mengikut spesifikasi yang telah diberi, iaitu penerangan ringkas hari itu kita minta bagaimana dijalankan proses menghasilkan e-book ni ataupun course ya. Tapi dekat sini, dekat slide ni, anda hanya menunjukkan penerangan ringkas tentang kerjaya itu sendiri ya. Maknanya kat sini penerangan ringkas tidak mengikut garis panduan yang dikendakilah. Okay. Yang lain semua Cikgu Hafizah dah sentuh, seperti impak tadi sangat ringkas ya. Tapi harapan bagus, harapan dia yang cikgu rasa macam baik. Itu saja dari cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Nuhaiza. Baik, di pihak saya secara teknikalnya, slide yang dinyatakan, yang dibentangkan ini, kalau ikut daripada segi style dia, okey, tak ada masalah. Mungkin kata simple, tak terlalu, grafik pun tak terlalu crowded. So memang kita jelas lah. Cuma dari segi susun atur, penggunaan ayat, poin-poin semuanya agak tidak teratur. Ada part yang terlalu panjang, dibuat seolah-olah karangan. Okay. Tujuan kita buat slide ni adalah kita nak mengetengahkan, menegaskan isi-isi penting dalam kita punya pembentangan. Oleh kerana terlampau banyak sangat perkataan dalam satu slide tu, so kita saya tak nampak kat mana isi penting awak nak bentangkan sebenarnya. Okay. Sebagai contoh tadi yang dari segi yang apa penerangan tadi. Okay. Penerangan ringkas, apa yang saya dah nyatakan sebelum ini, kena rujuk balik dengan guru penasihat kamu sebab guru penasihat kamu ada garis panduan slide tu macam mana. Saya dah bagi dekat dalam grup. So, mana anda kena berhubung dengan mereka. Bila sebut penerangan ringkas, saya nak tahu sebenarnya kamu, apa perancangan kamu nak buat e-book ni? Okay, e-book ni ke mana hala tujunya? Adakah
Sekadar buat e-book lepas tu apa jadi? Tak ada. Kamu kena nyatakan. Okay? Antara yang diperlukan dalam pendangan ringkas ialah kamu punya source, sumber. Okay? Kalau kamu nyatakan tadi, dalam pendangan ringkas yang kamu tulis, kamu hanya menyatakan doktor pakar ni ada 4 jenis macam tu. Dan setiap jenis tu diterangkan dengan detail. Okay. Yang itu tak perlu dinyatakan pun tak apa sebenarnya. Okay. Cuma bila kamu tunjuk macam tu, ia telah menyebabkan saya terfikir. Kamu nak doktor pakar, tapi nak doktor pakar bedah jantung yang macam mana, sebab kamu tunjuk 4 perkara. Bila kamu tunjuk 4 perkara, dia dah jadi bukan berfokus lagi dah. Kan tadi ada kardio, menda, semua-semua. Kan yang berkardio-kardio tadi saya pun tak dapat nak hafal, sebab kamu pun tak biasa menyebut istilah tersebut. Tu yang menyebabkan kamu bila membaca macam terbelit-belit lidah. Okay. So kalau kata nak fokus dengan daripada 4 doktor tadi, doktor pakar jantung dah betul lah. Tapi nak fokuskan kepada yang mana? Yang 4 tu. So fokus dengan yang itu saja. Kalau kata tak nak fokus kepada 4, so besarkan lagi kontak ataupun skop tu supaya dapat menyeluruh kepada pakar bedah jantung. Okay, sebab kalau kamu pecah ke kecil-kecil, dah lah kamu menyatakan macam tu kepada dalam slide. So menyebabkan kita akan lebih tertanya, so antara 4 tu nak mana satu. So tu bahayanya, kenapa kita terlalu memfokuskan sangat pada benda yang tak perlu. Okay, tu yang pertama. Yang keduanya, impak tadi. Bila sebut impak, nampak ada satu saja. So saya tanya-tanya, takkan itu je kot? Takkan tak ada impak lain? Apa impak kepada diri sendiri? Apa impak kepada masyarakat kalau ada? Apa impak kepada sekolah? Apa impak kepada kumpulan ini? So itu yang kena difokuskan sebenarnya. Sebab kita nak tahu dengan adanya e-book ini, e-book ini akan jadi macam mana? Rupanya dengan penghasilan e-book ini, saya sebagai individu kepada diri sendiri, saya tahu betapa sukarnya kerja tugas seorang seorang doktor bedah jantung. Itu antara impak dia. Impak dengan kawan-kawan, kita dapat berhubungan dan berkongsi pelbagai isu dengan kawan. Dengan sekolah, menyebabkan lebih ramai pelajar di sekolah lebih terbuka minda, tahu maklumat pasal kejaya ini. So itu yang kita nak. So berfokus dan detail macam itu. So itu yang akan bila kita baca, oh ini impak dia. So bila kita bawa e-book ni kepada orang yang lebih tinggi ataupun orang lain, dia tahu lepas baca ni impak-impak ini akan terjadi. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Sama juga dengan manfaat tadi. Sebenarnya manfaat tu tak ada pun dalam garis panduan. So tapi kamu boleh gunakan manfaat tu kepada dalam impak. Kamu masukkan manfaat tadi tu dalam impak kamu dan huraikan yang lebih cantik lagi. Sebenarnya. Okay. Dan sasaran pun tadi tak spesifik, terlalu umum. Okay. Dan objektif tadi pun saya sebenarnya nak komen sikit pasal objektif, sebab tak dikaitkan dengan e-book dan kerjaya itu secara spesifik. Dia lebih terlampau, dia nampak umum sangat macam tu. So cantiknya objektif tu, sebagai contoh, objektif e-book ini dilakukan, dibuat adalah untuk memberi kesedaran kepada semua pelajar tingkatan 5 sekolah kami, contoh, atau semua pelajar menengah atas sekolah apa-apa. So dengan macam tu dia lebih spesifik. Antara objektif dia lagi, memberi pemahaman yang lebih detail lagi tentang hala tuju kejaya ini. Memberi pendedahan awal kepada memberi pencerahan dan macam-macam lagi lah. Semua itu objektif mesti boleh diukur sebenarnya. Okay. So boleh rujuk balik dengan guru pembimbing kamu macam mana. Okay. Yang lain-lain semua tak ada masalah saya rasa. Memang skop tugas pun telah disentuh oleh Cikgu Hafizah dan Cikgu Haizah. Memang saya tak nampak apa tugas setiap seorang. Pentingnya kenapa kena ada skop tugas dan dibentangkan supaya setiap ahli kumpulan tahu apa tugas awak, apa tugas awak, apa tugas dia, apa tugas ni. Ni kalau saya tanya, contohnya saya tanya Sandeep Singh, apa tugas dia? Mungkin dia kata, saya punya tugas mencari maklumat. Maklumat apa? Apa maklumat yang perlu dicari? So tak jelas. Nampak? Okay. Contohnya saya tanya dengan Alisa. Alisa ketua. So apa tugas awak Alisa? Takkan bahagi kumpulan, bahagi tugas saja. So Aiman, apa tugas Aiman? Kenapa
apa ni Amirul pula, Amirul contoh, sorry, maaf. Okey. Amirul apa tu? Amirul takkan sekadar buat grafik saja. So benda tu bila ada skop tugas dengan lebih jelas, kamu tahu, oh saya akan buat ini, lepas tu saya akan buat ini, saya akan buat ini. So dia akan keep on track kamu punya progress kumpulan macam ni. Okay? So saya rasa tak ada masalah. Saya ingin mencadangkan kepada panel penilai, kita boleh untuk luluskan projek ini dengan syaratnya ataupun orang kata dengan pindaan major correction. Memang kena buat sedikit, banyak sikit major, iaitu perubahan-perubahan daripada apa yang telah dinyatakan oleh cikgu-cikgu penilai tadi. Okey, sebab saya nampak kamu masih lagi dia seolah-olah macam kamu dah orang kata apa, tersasar sikit daripada apa yang kita nak. Tersasar. Kalau dalam masih lagi dalam konteks, dalam benda yang kita nak, minor kecil-kecil is okay. Macam ni sekarang ni memang nampak tersasar sikit. Okey, jadi saya nak kamu kembali semula ke pangkal jalan, kembali semula buat dengan cara yang betul, rujuk balik video-video yang lalu. Okay, saya ada upload banyak video pembentangan kumpulan-kumpulan lain. Tengok balik macam mana diorang buat. Mana yang kami puji, mana yang kami komen baik, gunakan sebagai panduan. Mana yang kami komen tak baik, perlu ditambah baik, kamu gunakan panduan tu untuk buat yang lebih baik lagi sebenarnya. Okay? Secara overall, saya berpuas hati sebenarnya dengan slide kamu. Cuma bila terlalu banyak perkara yang saya rasa kamu kena ubah, macam memang kena ubah dulu. Okay? Selepas ubah, dah cantikkan apa semua, minta hantar kepada guru penasihat kamu dan guru penasihat akan hantar pada saya. Ingat ya, bila saya kata lulus dengan meja besar, kamu tak boleh mula lagi tau. Kamu kena tunggu saya kata ya dulu, kami kata ya dulu. Maknanya kamu kena siapkan balik semula, buat cantik-cantik, edit mana yang patut, hantar pada cikgu penasihat, cikgu penasihat hantar pada saya, saya akan bentang dalam apa ni, guru-guru penyelia punya, guru penilai punya grup ataupun apa, kita akan bincang. Kalau kata semua melepasi, barulah kami kata lulus, baru kamu boleh teruskan dengan benda-benda yang lain seterusnya. Okay? Boleh faham ya benda tu? Okay? Jangan risau, masa panjang lagi, bukan bermaksud kamu dah gagal, tidak, tapi cuma penambahbaikan perlu dilakukan untuk kebaikan diri kamu. Sebab saya nampak kejayaan ni sangat baik. Okay, sangat sangat bagus. Memang saya pun tak tahu sangat skop-skop tugas dia apa. So, saya nak lebih tahu. Jadi kena buat dengan lebih baik lagi supaya benda ni dapat dikembangkan ke lebih jauh lagi. So saya harap kamu dapat laksanakan tugas ni dengan baiklah. Okay? Baik. So saya rasa itu saja daripada pihak saya, dan guru pembimbing pun saya rasa bersetuju. Kalau cikgu Hafizah atau cikgu Haizah tak, mungkin ada pandangan lain untuk apa yang cadangan saya tu, mungkin boleh ketengahkanlah. Ada tak ada eh? Kejap. Nur Alisa, mana Nur Alisa? Buka mic je. Saya. Nur Alisa ketua kan? Okey. Dengar dengan jelas ya. Baiki untuk kamu punya slide ni, slide pertama kena ada objektif. Okey. Slide yang kedua ada sasaran. Okey, faham? Yang ketiga, kena ada sebab-sebab kenapa pilih kerjaya ini. Okay. Slide yang keempat, buat tulis impact. Dia memberi manfaat kepada siapa. Okay. Yang kelima, slide yang kelima bagi ada sumber. Dapat maklumat daripada mana? Temubual atau bacaan. Boleh? Dan slide yang keenam, agihan tugas setiap ahli kumpulan. Contoh, A, kena cari maklumat berkaitan doktor pakar bedah jantung, skop tugasnya. B, orang yang kedua kena cari berkaitan dengan skim gaji dan skim latihan. Contoh, orang yang ketiga kena cari cabaran-cabaran dan risiko kerjaya doktor pakar bedah jantung. Jelas? Boleh eh? Dan cikgu nak cadangkan Nur Alisa sebagai ketua, ajak kawan-kawan pergi ke YouTube cikgu Hasnan Salim. Tengok pembentangan, antaranya tengok yang tajuk web programmer. Itu antara pembentangan yang sangat bagus, ringkas. Bila Alisa tengok tu dan bersama dengan panduan yang kami bagi tadi, akan dapat jelas untuk baiki. Kemudian you boleh go on track. Boleh ya? Eh? Okay, Alisa? Boleh, cikgu. Alright, thank you. Okay, terima kasih cikgu Hafizah. Okay, betul. So, saya sangat harap anda punya kumpulan dapat
memperbaiki lagi prestasi. Bukan bermaksud kamu gagal, tapi ini saya sebagai langkah pertama untuk tambah baik lagi pada diri anda dan juga kumpulan ini lagi. Okey, so itu saja daripada saya dan cikgu penilai lain. Saya ucapkan terima kasih kerana sanggup untuk bersama-sama dengan kami membentangkan projek kamu walaupun dengan pelbagai cabaran pada awalnya. Okey, macam-macam cabaran tadi. Okey, dan saya berani saya boleh kata kumpulan ni agak sempoi jugalah walaupun tengah ada krisis macam-macam tadi, boleh bergurau senda, berborak-borak dengan saya lagi kan. Kalau orang lain semua dah senyap saja, mula dah gelabah-gelabah itu kan. Tengok Hafizah pun tadi banyak ketawa saya tengok tadi melayan mereka ni kan, ha, macam tu. So, tamil kelakar. Ha, kelakar. Ada baiknya kumpulan kamu ni. Ha. Cuma itulah kena perbaiki banyak benda lain juga selain tu. Okay, gunakan apa yang kami komen tu untuk tambah baik diri kamu. Yeah. Okay, yeah. Itu saya daripada saya. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam sesi yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.